kosong kuning-kuning baru saja berlangsung, dan ini adalah pertandingan yang sangat penting buat tim nasional Indonesia. Orang mengatakan adalah laga yang harusnya bisa dimenangkan, tetapi kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan tentu butuh kerja keras untuk Indonesia. Andi Firmansyah langsung ke gol! Baru saja mengatakan prolog, tapi ternyata Indonesia sudah bisa mencetak gol. Ini adalah gol kedua dalam dua pertandingan terakhir yang diciptakan oleh Alberto Gonçalves. Pertama dia mencetak gol ke gawang Yordania, dan sekarang dengan sangat enak sekali. Irfan angkat kotak penalti, Rico Simanjuntak, Andi Firmansyah shooting dan gol! Luar biasa, sangat cantik. Berawal dari kerjasama, bagaimana Andi mengirimkan umpan kontrol bola yang dilakukan oleh Rico Simanjuntak. Tendangan first time tadi yang dilakukan oleh Evan Dimas Darmono. Dan kita lihat, tidak ada egoisme yang ditunjukkan oleh para pemain. Kolektivitas, dan kemudian Indonesia bisa unggul dengan tangis. Masih Kensi shooting, diblok tadi oleh Andri Tani. Lalu bebas nampaknya Kensi Tangis untuk melepaskan shooting ke gawang dari Andri Tani, Bung Maruf. Iya, dan saya pikir adalah shooting yang sangat telak tadi yang dilakukan oleh Kensi Tangis. Kemudian juga beruntung posisi Andri Tani sangat baik dan bisa menghalau bola. Sayang sekali pemirsa, peluang yang sangat baik tadi didapat oleh Firmansyah. Umpan terobosan, kita lihat dari Rico lagi, tidak offset, akan ke mulut gawang Alberto Gonçalves. Gagal sebuah proses Ricky Fajin lagi, Andi Firmansyah, Alberto Gonçalves, dan gol! Gol ketiga Indonesia, dilepaskan tadi, dilesatkan tadi, diciptakan tadi oleh Alberto Gonçalves dengan sundulan kepala. Inilah gol kedua Alberto Gonçalves di pertandingan ini, sehingga mengubah skor menjadi 3-0 di menit ke-48 ini, Bung Maru. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik. Iya, dan kita harus melihat bagaimana juga kerja keras yang dilakukan oleh Evan Dimas. Dia tahu bahwa dia dalam posisi onside, dia mengejar bola dan kemudian mengirimkan umpan. Tendangan bebas Andre Batik. Lakukan sudah. Bagus sekali dan layang di atas mistar gawang tadi, tendangan bebas yang dilakukan oleh Andre Batik. Ricky Fajrin, Rico lagi, masih Rico, berusaha tadi melewati adangan nomor punggung 3 Joseph Laurel, namun gagal. Pemain yang sangat diharapkan untuk menjadi bintang yang sangat terang, Bung, namun nampaknya keluar apa? Oh, tidak keluar, langsung dihadang tadi oleh Andri Tani. Andi Firmansyah, masih Andri berlari cepat, Andi Firmansyah luar biasa, Andri, masih Andri langsung ke depan, ada Dedik Setiawan, ada Alberto Gonçalves, Alberto Stadion utama Gelora Bung Karno yang selalu menjadi sejarah untuk timnas Indonesia, dan malam hari ini menjadi sejarah untuk seorang Alberto Gonçalves, pemain naturalisasi berusia 38 tahun, 2018 meniti karir, dan sekarang sudah mencetak 3 gol dalam satu pertandingan, 4 gol dalam dua pertandingan terakhir, dan total 7 gol sepanjang sejarah dia bersama dengan timnas Indonesia. Darmono dari tengah langsung ke depan, ada Febri Hadiadi, masih Febri Hadiadi di kotak penalti. Febri, kok kena penalti dong? Ahoy, ini kan gol. Oh Tuhan, nikmat peluang mana lagi yang kau dustakan tadi, Boy Alberto Gonçalves. Peluang yang sangat terbuka, namun gagal diciptakan oleh Alberto Gonçalves. Sayang pemirsa, sebuah peluang yang langsung ke depan, arahkan kepada Andik Firmansyah, masih Andik berhadapan dengan Bong Kalo, masih Andik angkat kotak penalti, Alberto Gonçalves, dan gol! Membayar lunas tadi peluang yang dibuang percuma untuk menjadi gol lewat sudut ini. 4 gol diciptakan oleh Alberto Gonçalves kali ini lewat sudut kepala yang sangat-sangat cantik, Bung Maru. Iya, dan kita lihat bagaimana Dedi Setiawan, Evan Dimas, dan gol! Ciptakan gol ke-6 dan gol keduanya, Bung, buat Evan Dimas di pertandingan ini untuk menjadikan skor menjadi 6-0 Indonesia atas Vanuatu pada partai internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Karno semalam ini, Bung Maru. Iya, bagaimana kita lihat ketenangan dari seorang Evan Dimas, tapi juga kecerdikan dan juga kemampuan dari Dendik untuk mengirimkan umpan. Kali ini keputusan Dendik cukup baik, dia mengirimkan